Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, kembali lagi bersama channelnya Ogra Kitson dan berputar paket sound system dengan harga terjangkau. Oke dulur, alhamdulillah di depan saya sudah ready lor ya, satu set sound system pesanan dari Mas Bos yang ada di Bengkulu. Ini pesanan dari Bapak Guvindo. Nah, ini yang dipesan adalah paket 119 juta lor ya, tapi ada beberapa upgrade dan juga perkembangan. Ini versi terbaru di 2023 lor ya, paket 119 versi baru. Nah, apa saja bedanya, mari kita review lor ya. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Bos Guvindo karena telah mempercayakan sound systemnya kepada Ogra Kitson. Jadi kita usahakan yang terbaik. Oke. Jadi apa saja yang dapatkan, kita review dari atas dulu ya. Ini adalah paket sound system full asli, semuanya dari brand asli dulu. Tipe berapa saja dapatkan, mari kita review. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, ini yang atas ini ada dua buah box Lomit atau Lopek biasanya. Ini kita gunakan asli 15V400 voice coil 4 in, ada dua box lor ya. Oh ya, ini boxnya juga custom build up. Nah, ini bisa dilihat, nah kelihatan mewah dan gagah lor ya, seperti itu. Ini grillnya juga sudah dilengkapi busa anti air, jadi sudah siap hujan-hujanan. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk bawahnya ini ada 4 biji line array. Ini kita gunakan untuk mid high. Apa aja yang dapatkan? Ini ada 10 in plus tweeter 4 biji, isinya 10V300. Jadi 10 in voice coil 3 in. Nah, cukup besar voice coil-nya lor ya. Dan juga tweeternya menggunakan RCF N450. Seperti itu isinya. Nah, ini 2 buah low pack dan juga 4 line array. Seperti ini penampakannya. Dan juga ada 4 subwoofer. Untuk isinya ini kita gunakan asli Orange lor ya, PD185VC. Ada 4 box. Seperti ini penampakannya. Ya, kita lihat bagian belakangnya lor ya. Dan juga paket ini sendiri sudah mendapatkan rejing. Jadi paket 190 ini sudah termasuk rejing lor ya. Nah, jadi siap ngejob. Nah, di bagian belakangnya penyambungan semua sudah full speak on. Nah, jadi nanti lengkap dengan flying bar, lengkap dengan katrol juga lor ya. Perkabelan semua ikut. Coba kita lihat dari kejauhan model apa? Sound buangannya. Sebentar, ada iklan lewat lor ya. Jadi kita tidak mengutamakan tampilan saja lor ya. Jadi suara dan tampilan harus sama-sama oke lor ya. Untuk acara bisa, untuk apa? Event-event juga bisa. Nanti agar dilihat juga enak. Oke. Untuk perkabelan ini sound buangannya dapat 25 meter lor ya. Nih, kita gunakan merek Perdana. Ini 4x2,5 untuk subwoofer, untuk low-nya juga 4x2,5. Dan juga untuk mid hike-nya ini panjangnya juga 25 meter. Ini 4x1,5, isi 4 semua lho ya. Jadi lebih simpel, cuma 3 kabel saja seperti itu. Nah, dalam paket ini juga sudah termasuk genset. Dan juga sudah termasuk kabel genset lho ya. Nah, sangat lengkap jadi ya. Jadi sampai rumah tinggal berangkat seperti itu. Sekarang coba kita review untuk gensetnya lur. Ini genset dalam posisi off lur ya, belum kita nyalakan. Ini karena ini jam 12 siang. Masih apa? Orang masih pada salat. Nah, seperti ini gensetnya. Dapat genset 15 kVA atau genset odong-odong. Nih, ini sudah pakai radiator. Juga tinggal geret lor ya, mau dicantolkan ke pickup atau truk juga bisa, digeret manual juga bisa, sudah lengkap roda. Nah, seperti ini. Ini juga tinggal colok lor ya. Nah, sudah dilengkapi dengan AVR juga jasetnya.
ini untuk air radiatornya. Nah, jadi pakai radiator. Ini kondisi genset rekondisi lor ya, bukan baru. Jadi rekondisi. Lebih tepatnya genset yang diperbarui lor. Jadi nggak baru tapi diperbarui seperti itu. Jadi bekas rasa baru seperti itu jadinya. Jadi kalau mau full baru nanti beda harga. Ini walaupun bekas tapi performa tetap sama seperti yang baru lor ya. Jadi sebelum kirim kita nyalakan seharian. Jadi kalau seharian masih aman, nah itu baru berangkat kirim lor ya. Jadi semua yang sebelum kirim dipastikan normal terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kita review untuk sistem yang dipakai lor. Nah ini kabel gensetnya panjang 50 meter ya. Jadi cukup jauh dari operator ke gensetnya. Jadi biar apa? Jauh dari tenda juga biar enggak bising di tenda seperti itu. Ya, ini mas bosnya untuk rumahnya di Bengkulu. Kemungkinan sampai katanya nanti maghrib loh. Jadi kita puas-puasin cek sound dulu. Ini berhubung siang jadi kita matikan dulu ya. Nah, dan untuk powernya ini sangat banyak lur. Nah, ini sudah dibantu per 4 channel. Kita mulai dari atas ya. Nah, untuk mixer adalah mixer asli Hero 24. Ini 24 channel full mono. Ini juga sudah termasuk hardcase. Nah, gamesnya sangat besar ya, 24 channel. Seperti ini. Nah, dan juga sudah dapatkan power DA3000. Ini untuk subwoofer untuk monitor. Ini untuk apa? Mic-nya monitor. Ini ada MD4800, bisa dilihat tipenya. Dan bawahnya ada asli EV2800. Semuanya lagi ada M1000. Ini kita gunakan untuk low ya, untuk angkat 15V400 tadi. M1000. Untuk subwoofernya ini kita gunakan asli G2000. Ini per channelnya 1800 watt 8 ohm. Ini 1000 watt di 8 ohm. Ini 800 watt di 8 ohm dan ini 800 watt juga di 8 ohm. Kalau ini dia 3000 1300 ya untuk subwoofer monitor tadi. Seperti itu. Dan dalam paket ini sudah termasuk full hardcase semua. Jadi semuanya sudah ada hardcase-nya ya. Nah, kelihatan lebih mewah juga. Semua sudah termasuk hardcase. Bahkan hardcase mixer juga ada. Dan juga ada panel. Nah, sudah termasuk panel genset. Nanti kita review bagaimana voltasenya. Oke. Terus juga termasuk, nah dan juga termasuk apa, rak AC juga ya. Jadi sudah siap ngejob ini. Untuk perbaruan sistem dari yang kemarin kan pakai DSP 260 plus. Nah ini equalizer dihilangkan diganti dengan DSP 48. Cari tingginya ya, cari lebih tinggi. Nah, kan kemarin pakai 119 itu dan orangnya itu minta tambah di mic asli IMR 90, dan juga ada tambahan di apa ini namanya, track bell, minta 3 biji. Nah ini 3 biji track bell ya. Jadi total semua tambahnya sampai 120 ya, ini total harganya seperti itu. Dan ini untuk micnya, ini pas cek nggak perlu ya seperti itu. Nanti kita review mic-nya lur. Kita lihat tampilannya. Nah, ini seperti ini tampilannya waktu ngejob. Nah, semua sudah full hardcase. Mantap ini. Oh ya, dan dalam paket itu juga sudah termasuk 4 set monitor. Nah, kurang lengkap gimana lagi lor, sudah dapat 4 set. Kita lihat ini. Sub-nya 18 in, atas 15 in ya. Ini juga sub-nya semuanya full asli. 4 box semua pakai asli lor. Kita lihat tampilannya dari kejauhan. Coba dari dekat. Nah, oke. Nah ini yang bawa AC 18V400 ada 4 box, modelnya mini scoop. Jika tidak suka mini scoop bisa request model lain sesuai selera, monggo tetap dilayani ya. Terus atasnya ini model SR 15 in kali 2 isi Betavo plus tweeter RCF N450 4 biji. Nah, coba kita lihat dari depan.
seperti ini. Nissan pendatang baru dari Bengkulu Lor. Oh ya, kita lihat bagian belakangnya. Semua sudah full speak on ya. Dan juga ini bisa jadi 4 sayap. Jadi per kabel ini kita gunakan 4x2,5 juga. Nah, ini. Bentar, kita fokuskan. Nah. 4x2,5. Jadi powernya dekat operator. Ini requestnya Mas Bosnya power dekat operator ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk crossover dan equalizer-nya ikut DLMS loh ya. Jadi kalau pakai DLMS nggak perlu pakai analogan lagi. Kalau merasa kurang puas sih pakai analog juga bisa loh, tambah equalizer sudah mantul ini. Nah, ini tadi juga sudah kita setting pakai RTA ya. Jadi sudah kita RTA tadi. Tuh, sudah ketemu suaranya. Jadi untuk monitor dan sound buangannya sama-sama kita RTA tadi loh. Nah, itu. Oke. Tanpa panjang lebar saja kita menuju ke checksonnya lho. Oke, ini kita menuju ke checksonnya lho. Oke, yang pertama ini kita tes untuk kejernihan suaranya ya. Ini kita pakai kabel jack. Pakai bluetooth juga bisa lho ya, sudah dilengkapi bluetooth. Nah, tapi ini kita coba pakai kabel jack. Kita play ini judulnya. Kita naikkan volume. Ini kita ceknya pakai genset bawaan paket tuh ya. Tadi hanya drop 2Z sampai ke 51 tadi. Oh, enggak sampai 51 tadi malah. Ini monitornya belum kita bunyikan ya. Oh, ya. Ya, seperti tadi. Kita coba lagi. YouTube rap. Ini bengkel lor ya. Doyo, garap deh. Oh, no.
coba untuk monitor ya. Ini tadi kita pakai grup 1, grup 2. Oh ya, sebentar, ini belum dinyalakan. Bentar, kita coba hubungannya dulu. Coba untuk monitor. Coba pakai lagu selanjutnya. Lagu wajib itu biasanya pakai reggae drum loh ya. Coba. Ini kita coba buangan dulu loh ya. Subwoofernya. Coba pakai dangdut lor ya. Coba pakai dangdut. Thank you.
coba monitornya lur ya. Grup 1, grup 2. Suara monitornya nanti coba kita bunyikan semua lur. Oke, untuk lagu selanjutnya kita coba pakai Dijen lur ya. Ini yang pasti kalau untuk Dijen pasti mantap lur karena booknya ini pakai book and mic. Nah, kita coba. Gensetnya lur ya.
Kita coba monitor. Oh, sudah habis lagunya. Coba kita lebih. Ini untuk monitornya lor ya. Selanjutnya kita coba pakai lagunya Bulak Barkan lho ya, judulnya Eagle of Java Fate DJ Brian Revolution from MC SB. Kita coba campur sari lur. Cek sound campur sari. Kita coba.
Oke, selanjutnya kita coba untuk mic lur. Bagaimana suara bawaan mic-nya? Ini request-nya pakai asli yang digital ya, pakai IMR 90. Oke, kita coba mic dari bawaan paket ini lur ya. Nah. Ini tambah sedikit dapat mic ini lur ya. Jadi, kemarin kan paketnya 119 nih, genap 120 dapat mic ini lur digital ini. Ini bisa dilihat indikator baterai dan sinyal lur ya. Nah, jadi enggak gimmick, ini fungsi semua ya, baterai, sinyal, dan juga apa levelnya semua fungsi. Oke. IMR, nah ini mic-nya juga keren, ini kak apa merah, ini merah campur hitam. Nah, untuk artis cocok ini loh ya. Oke, saja kita coba suaranya. Cek cek tes tes 1 2. Ini suaranya. Cek 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 tes tes 1 cek halo halo cek 1 1 2 tes. Nah, silakan kan nilai lur, suaranya enak di video langsung atau pakai mic ini? Cek 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 tes tes. Nah, coba agak jauh. Ini kalau di datasetnya maksimal 100 meter ya, maksimal mic ini 100 meter dari apa receivernya. Cek cek tes 1 1 2 cik cik home tes. Nah, lumayan enak lor ya suaranya. Untuk off nya tekan lama. Nah, ini off ya. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya kontennya kali ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mas Bos dari Bengkulu yang sudah memesan paket 120 ini lor ya. Oke, untuk kalian yang memesan monggo lor ya, tetap open kita, tetap dilayani monggo. Untuk WA nya ini ada di bawah ini ya, WA saya hanya itu, jadi yang mengatasnamakan Hobi Rakitan tapi nomor WA nya tidak sama dengan ini, jadi itu penipuan lur ya. Nomor WA Hobi Rakitan hanya 1. Nah, oke, mungkin cukup itu. Terima kasih banyak untuk kalian sudah menonton sampai akhir. Saya semoga sehat selalu dan lancar dilancarkan dalam segala urusannya. Oke, jadi mungkin saya juga apa tidak sempurna, banyak kesalahan dalam berbicara, mohon maaf bila ada kata yang menyinggung. Oke, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.